Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, ada pertanyaan dari sahabat, dari rekan, bagaimana kalau referensi yang sudah kita entry hilang atau sudah terdelete oleh kita, apakah bisa dikembalikan lagi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Mendeley desktop kita teruninstall dari laptop kita, apakah referensi yang sudah pernah kita entry atau akun yang sudah kita punya itu akan hilang atau bagaimana? Baik, kita jawab satu-satu. Ikuti terus video ini, jangan di skip sehingga kita bisa memahami uraian dari yang kita sampaikan. Yang pertama, ini sengaja kita delete dulu. Kita mamanya di sini ada tiga referensi. Pada folder jurnal ada Daur Ta'lim Al-Muhadatsah li Tarqiyati Maharatil Kalam, kemudian ada kitab karangan Rusdi Ahmad Tu'aimah Al-Maharat Al-Lughawiyah. Ini akan kita hapus, sengaja kita hapus. Jadi kalau sahabat itu terkadang sengaja menghapus atau tidak sengaja menghapus, nah ini intinya sama saja, yaitu file ini terhapus, gitu saja. Baik, kita sengaja kita hapus dulu. Caranya untuk menghapus di sini tentu ada klik kanan, kemudian kita pilih delete dokumen. Ketika di delete dokumen ini, kemudian tentu dalam proses kita sinkron. Sudah kita sinkron, dan pada total referensi yang kita punya, Rusdi Ahmad Tu'aimah tadi sudah hilang. Di sini banyak folder, ini adalah rekapan dari semua folder yang ada di sebelah kiri. Kita klik di jurnal, ini juga sudah hilang. Langkahnya bagaimana untuk mengembalikan referensi ini? Kita kembali lagi atau kita buka Mendeley kita. Kita klik di sini mendeley.com, kemudian kita sign in pada akun Mendeley. Baik, di sini sudah masuk pada akun Mendeley kita. Di sini ada akun Abdul Qadir. Kita klik yang bagian library, perpustakaan pada akun kita. Kemudian pada akun ini akan tampil semua referensi seperti yang ada di manual atau Mendeley desktop di sini. Jadi kalau kita klik all document akan tampil semuanya. Kalau kita klik by folder akan tampil sesuai dengan folder itu sendiri. Begitu juga di akun Mendeley kita. Kalau kita klik all, maka di sini adalah semua yang ada. Kemudian di sini collection adalah ini seperti yang ada di folder yang kita punya. Sahabat, tadi kita menghapus dari referensi yang ada di jurnal. Tadi ada tiga. Kemudian kita delete satu, kitab Al-Maharaj Al-Lughawiyah karangan Syekh atau Dr. Rusdi Ahmad Tu'aimah. Cara untuk mengembalikannya, langsung saja kita lihat di sini ada gambar tong sampah. Di sini ada tulisan trans. Kita klik di sini, di kolom sini, di tempat ini adalah tempat dari file yang pernah kita delete atau kita buang. Kita klik kotak yang ada di sebelah kiri. Di sini sudah tercentang. Kemudian baru kita klik restore untuk mengembalikan di mana tempat ini kita entry sebelumnya. Kita klik restore. Sudah kita klik dan referensinya sudah tidak ada. Kita cek di folder jurnal.
Di sini sudah kembali lagi. Ini artinya yang sudah kita buang tadi kita kembalikan ke tempat yang semula. Selanjutnya dari Mendeley desktop kita, kita sinkron proses sinkron dilakukan. Kita lihat perubahan yang ada, sahabat. Di sini secara otomatis referensi kita kembali kepada Mendeley desktop kita.